Saudara, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah diharapkan menjadi momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta saling berbagi antar umat beragama berlandaskan semangat toleransi. Harapan ini disampaikan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat Abdullah Gasam usai menggelar pembagian takjil bersama para anggota dan simpatisan Partai Lintas Agama bagi pengguna jalan di Kota Sorong hari Sabtu 24 April 2021. Legislator DPRD Provinsi Papua Barat menandaskan aksi sosial dimaksud menjadi komitmen partai melestarikan pentingnya nilai-nilai toleransi mewujudkan keharmonisan hidup umat beragama di Papua Barat. Bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan, kami dari DPW PKB Provinsi Papua Barat bersama dengan DPC PKB Kota Sorong melakukan aksi pembagian takjil menu berbuka puasa secara gratis kepada masyarakat Kota Sorong bertemakan toleransi antar umat beragama, karena semua produksi makanan ini dibuat oleh simpatisan PKB yang beragama Islam, tetapi pendistribusiannya, pembagiannya itu mayoritas melibatkan teman-teman yang beragama Kristen. Karena momentum bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita menunjukkan, PKB menunjukkan kepada publik bahwa PKB menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Di momentum inilah kiranya kami mengasah dan terus meningkatkan betapa pentingnya nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Kota Sorong secara khusus maupun di Provinsi Papua Barat pada umumnya. Anggreni Sumbung, CWM Channel.